Seorang atlet para motor PON 21 asal Jakarta mendarat darurat di rumah warga di Muara Batu Aceh Utara. Insiden tersebut terjadi akibat jilbab yang dipakai tertarik kipas dan insiden tersebut menghebohkan warga setempat yang sejak awal melihat putaran kipas terhenti di udara. Insiden menghebohkan terjadi pada olahraga dirgantara para motor. Seorang atlet PON 21 asal DKI Jakarta mendarat darurat di rumah warga di Desa Cotrung, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh. Korban sedang melakukan pelatihan resmi terakhir, namun gagal mendarat di venue Bandara Malikus Saleh. Warga setempat menyaksikan salah satu dari para motor terjatuh di atas rumah warga ke perkampungan dan terhempas di atas pagar. Mereka langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan korban bersama panitia penyelenggara. Gimana, sudah siap besok? Siap. Tadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, oke. Okay. Lehernya udah di ronsen semuanya? Udah ada ronsennya. Sejak awal, warga memperhatikan di udara kondisi putaran kipas terhenti hingga atlet para motor melayang tanpa arah hingga terjatuh. Usai penanganan medis, kini kondisi korban telah membaik setelah mendapat perawatan dan dapat mengikuti lomba. Dari Aceh Utara Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan.